Kangen Gary, lagu yang sangat viral yang dinyanyikan oleh sang maestro Didi Kempot duet bareng sama Dori. Lagu yang dirilis pada akhir tahun 2018 yang sangat viral banget. Mungkin ada bertanya, apa itu Nigeri? Nigeri adalah sebuah distrik tepatnya di negara Suriname, guys. Itu sebuah distrik dekat, istilahnya dekat pantai gitulah. Jadi ceritanya begini. Karena di Suriname rata-rata bisa berbahasa Jawa, jadi lagu-lagu yang bertemakan bahasa Jawa lebih dikenal di sana. Dan Didi Kempot merupakan maestro di sana, guys. Mungkin dia sang maestro Didi Kempot terinspirasi karena dia sering manggungnya di negara Suriname. Jadi dia menciptakan lagu yang judulnya Kangen Nigeri dan ternyata sangat viral banget, guys. Yang berduet dengan si tukang gendang si Dori, fantastik banget, dan sambutan penonton yang terkenal dengan Sobat Amir sangat luar biasa. Mengapa Ayuna Musik menjabarkan apa arti Nigeri? Karena banyak yang request, guys. Nigeri itu apa? Banyak yang ngira ini itu tempat kafe atau hotel atau gimana. Yang sebenarnya Nigeri itu adalah salah satu distrik di kota Suriname. Itu dekat pelabuhan, guys. Di sana penduduknya sekitar 5.000-an, yang mayoritas penduduk asli Jawa dan Hindia. Mari coba kita simak loket asli orang Suriname Nigeri dengan loket Jawa. Jenenge sapa, Kang? Kenalan ya, Mbak. Isi iso ngomong Jawa, Mbak. Saya di. Oh, bejo ya, saya di. Iso ya. Saya iki manggone di. Anu Star. Kutoyo. Anake piro, Mbak? Siji. Oke. Besok neng storeku neng aku. Dan ini adalah salah satu pentas kesenian yang ada di Suriname. Jadi kalau di Indonesia ya jenis ludruk ketoprak, jenis pentas kesenian di sana. Emang mirip banget dengan loket Jawa. Suriname atau Nigeri, kalau di Indonesia lebih terkenal dengan Nigeri daripada Suriname. Itu letaknya di dekat negara Belanda dan semua logatnya bahasa Jawa kebanyakan. Ini lokasi pulaunya, saya ambil dari Google Map. Dan di Nigeri sendiri adat Jawa sangat kental banget, jadi gamelan-gamelan juga ada. Dan ini pulaunya, dan konon itu penduduk Suriname atau Nigeri rata-rata transmigrasi atau istilahnya dibawa oleh negara Belanda, tentara Belanda yang menjajah negara Indonesia pada waktu itu untuk bekerja di perkebunan tebu di sana di negara Belanda. Dan akhirnya mereka berdiri sendiri, mendirikan negara Suriname. Dan sekarang sudah merdeka dan diakui oleh dunia. Jadi sejarahnya gitu. Jadi yang mayoritas di sana adalah orang Jawa atau penduduk Jawa yang berlogat Jawa. Super Bombing bersama duetnya si Dori si Ganteng. Intinya di sini Yona Musik menjelaskan biar enggak gagal paham atau enggak perlah istilahnya apa itu Nigeri. Jadi kita tahu lagunya, kita tahu apa maknanya semua di situ. Apa arti Nigeri yang merupakan salah satu distrik di negara Suriname?
itulah guys, tentang kangen Carry dan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.